Assalamualaikum wabarakatuh. Halo para penggemar Rhizoplovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru mengenai si cantik Haiko van der Peken dan Rangga Ajob setiap harinya. Nah sahabat, keciduk nih kedekatan Haiko dan Rangga Ajob ketika sudah meresmikan hubungan mereka berdua. Nah, semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabarnya kak semua penggemar Rhizoplovers? Di video kali ini tentunya Mimin akan membahas informasi terbaru seputar Haiko van der Peken dan Rangga Ajob, yang mana kabar terbaru kali ini terungkapnya hubungan asmara di antara Haiko dan Rangga Ajob selama ini. Ya, meskipun sudah ditutup-tutupi di hadapan publik, akan tetapi masih bisa tercium juga nih guys hubungan Haiko dan Rangga Ajob yang sebenarnya. Bahwasanya mereka berdua benar-benar memiliki hubungan spesial satu sama lain. Hal ini diungkapkan langsung oleh Haiko van der Peken beberapa waktu lalu. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya memperlihatkan Haiko sangat ceria sekali ya guys, ketika tanya jawab bersama netizen dan para penggemar setianya. Di sini Mimin akan mengupas beberapa status Haiko van der Peken. Salah satunya di sini ada yang menanyakan, sejak kapan mulai gym katanya. Baru seminggu mulai, kata Haiko van der Peken. Di sini Haiko juga mengatakan bahwasanya ia saat ini sangat bersemangat ya guys untuk melakukan hari. Apalagi Haiko van der Peken memiliki hobi baru yakni gym. Di status selanjutnya Haiko membalas komentar netizen. Ada salah satu netizen yang mengatakan happy birthday ko, eh belum katanya. Waduh, mentang-mentang bulan kelahiran Haiko sudah dekat dan tanggal kelahiran Haiko sebentar lagi ya guys. Para penggemar nampaknya sudah bersemangat nih untuk menyambut kedatangan atau kedatangan tanggal kelahiran Haiko van der Peken nih. Pastinya para penggemar akan memberikan sesuatu nih untuk Haiko van der Peken ya. Di sini ada juga nih guys, Koko udah mulai nge-gym buat reels dong katanya. Kalau udah jalan beberapa bulan baru aku pikirin ya katanya ya guys. Di sini ada yang menanyakan pula, Haiko disetirin siapa nih mobilnya? Sendiri aku suka nyetir soalnya. Waduh, emang mandiri banget ya guys neng Haiko ini. Sampai-sampai mobilnya disetirin sendiri, nggak pakai supir. Wah, di sini juga ada yang mengatakan, kok bagaimana nih menanggapi orang yang sok tahu tentang kehidupan kita? Kesel ada, tapi ya udahlah. Wah, di sini sama ya guys dengan beberapa netizen yang suka nih ikut campur terhadap kehidupan Haiko van der Peken. Nah, akan tetapi setelah diberikan tanya jawab oleh Haiko van der Peken di momen-momen terakhir, di sini ada momen manis ya, yang mana Haiko van der Peken dengan Rangga Ajob tengah berada di loteng ya. Di sini mereka berdua nampaknya menikmati senja sore. Di sini Haiko bersama Rangga Ajob. Nampaknya Rangga Ajob juga sangat antusias nih ketika Haiko van der Peken tengah membuat video ya di instastorynya. Haiko mengatakan, eh siapa lu katanya. Waduh, jahat banget ya si Neng sampai ke pacar segitunya. Nah, di sini juga nih Mimin salah fokus ya dengan komuknya Bang Ajob. Ngeselin banget ya Bang Ajob ini tiba-tiba ngeledekin Haiko van der Peken dengan mukanya yang dijelek-jelekin. Ya kan, tetapi meskipun seperti itu Bang Ajob masih tetap ganteng kok.
Nah, di sini juga Haiku menuliskan caption dengan background suara Livia. Waduh, di situ terlihat ramai sekali ya para pemain buku harian seorang istri yang tengah berada di sana. Akan tetapi kita semua tidak akan gagal fokus kepada kedua pasangan kita yang satu ini. Sudah lama sekali nih kita semua menantikan beberapa update dari Haiku van der Peken seputar Rangga Ajob ya. Dan kali ini sangat spesial sekali dikarenakan Haiku memperlihatkan Rangga Ajob yang tengah berada di dekatnya. Emang sih benar mereka berdua ini sudah meresmikan hubungan mereka, makanya sampai dekat-dekatan begitu. Kita semua juga sudah tidak asing lagi ya melihat Haiku dan Rangga Ajob. Di mana ada Haiku, pastinya Rangga Ajob akan selalu di sampingnya. Di sini ya guys, bukan hanya para penggemar, nampaknya beberapa pemain BHSI dan para kru juga sudah memaklumi nih bahwa memang kedekatan Haiku dan Rangga Ajob ini terbilang sangat dekat sekali. Bahkan tak ayal banyak para pemain BHSI mengatakan Haiku dan Rangga Ajob ini sangatlah bucin sekali, bak seperti pasangan. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa hubungan Haiku dan Rangga Ajob ini melebihi sekedar pertemanan atau rekan kerja saja, melainkan memiliki hubungan spesial satu sama lainnya. Waduh, kalau udah kayak gini udah gak bisa ya guys ditutup-tutupi lagi. Nah guys, mungkin itulah tadi sedikit informasi dan cidukan hari ini. Bagaimana nih menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.